kalaupun dia perlu ceraikan isterinya, kalaupun diperlukan, dan kalaupun perlu isterinya meminta cerai, kadang-kadang isteri ada agama perlu meminta cerai, cara mintanya baik, anak-anak terpelihara, bukan mengikut satu statistik kajian. Penceraian yang baik tidak menjejaskan anak-anak. Tapi orang yang tak bercerai, asyik berbala, dia menjejaskan anak-anak. So anak-anak bukan asasnya mak bapak bercerai maka dia pun jadi tumbang ambil. Bukan. Mak bapak, sikap mak bapak. Kalau mak bapak setiap hari daripada pagi sampai petang duk bala je, walaupun tak bercerai 40 tahun kahwin, anak-anak tu umbang ambil. Dia melihat contoh yang tidak baik. Dan bercerai pula dengan cara buruk, anak-anak akan terumbang ambil. Tapi seorang yang bercerai dengan baik, anak-anak dia pelihara. Anak-anak tetap berjaya. Sebab dia melihat ayahnya baik, ibunya baik. Cuma mereka tidak boleh lagi hidup bersama kerana tidak ada kepahaman antara satu sama lain. Artinya apa yang Allah Ta'ala sebut tentang golongan ini, fa'imsakum bima'rufin au tasrihum bi'ihsan. Mereka jaga isteri mereka dengan baik dan mereka lepaskan dengan penuh ihsan, dengan penuh kemuliaan. Nah, ini sifat orang yang ada agama. Kata Syekh, apabila hati itu beramal dengan kitab dan sunnah, nescaya dia akan didekatkan. Dan apabila dia dekat, dia bakal mengetahui dan melihat apa yang betul dan apa yang salah, apa yang hak bagi Allah dan apa yang hak bagi selain Allah, mana yang benar dan mana yang batil. Jika orang mukmin itu diberi cahaya untuk melihat dengannya, bagaimana tidak pula dengan orang siddiqin dan orang yang dihampirkan dirinya di sisi Allah. Ingatlah, orang mukmin itu diberikan Allah nur yang membolehkan dia melihat dengannya. Sebab itulah Nabi SAW telah mengingatkan di dalam sebuah sabdanya tentang hal ini, katanya, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur bi nurillah. Takutlah firasat orang mukmin kerana dia sebenarnya melihat dengan nur daripada Allah Taala. Kisahnya daripada hadis ini, apabila satu hari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berjalan nak menemui Sayyidina Uthman bin Affan. Maka dalam perjalanan saudara, dia terpandang seorang wanita yang cantik. Dia bukan memandang, dia terpandang. Oh, datang takjub. Tengok, ush, cantik. Dia bila sebut, oh, cantik, dia terus melekat dah sikit. Maka dia datang bertemu dengan Uthman bin Affan. Lalu Uthman radhiyallahu ta'ala melihat mata Ibn Mas'ud sambil berkata, pada matamu ada zina. Pada matamu ada zina. Maka Ibn Mas'ud tercengang. Lalu kata Ibn Mas'ud, anazala alaika wahyu? Adakah kamu baru dapat wahyu? Dapat wahyu ke? Tahu benda yang tidak kamu ketahui secara pemandangan kamu. Lalu kata Uthman, ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu firasat orang beriman, pengetahuan orang beriman. Fa innahu yanzuru bi nurillah. Dia melihat dengan cahaya Allah. Maka terdiam Ibn Mas'ud. Uthman melihat bekas yang ada pada matanya. So bayangkan orang yang difirasat, pada mata kita dia dapat melihat kesalahan. Ia bukan Nabi. Ia bukan meramal Tok Bomoh dan Tok Pawang. Tetapi ini cahaya Allah yang Tuhan campur dalam hatinya bagi mendidik manusia. Ya, sebenarnya kalau kita katakan secara umum kita manusia, saudara, kita ada dua perkara yang mendorong, perkara yang menghalang kita buat baik atau buat jahat. Yang mendorong kita buat baik ialah perintah Allah, keimanan kita pada Allah. Tetapi secara fitrah kita manusia, juga yang mendorong kita buat baik ialah manusia. Manusia puji kita, manusia suka kita. Ia tidak salah, asalkan kita tak cari benda itu. Kita dapat, okey. Ya, bila kita dapat, kita seronok. Dan kalaupun kita cari, bukan niat berbangga. Kerana kehidupan bila dicintai oleh manusia, amat menyeronokkan. Bahkan, tidak semua perintah Islam, kalau kita amalkan, ia bertujuan untuk menanamkan kasih sayang sesama manusia. Perintah kejiranan, berkait dengan mak bapak kita, berkait dengan masyarakat, ia berkait dengan kasih sayang. Demikian juga kita tak berani buat jahat kenapa? Ya, kerana dorongan agama kita dan kerana dorongan manusia. Ya, kita nak buat masak tu, orang tengok ah. Tak sedap pula. Kita nak pergi beli CD, orang tengok, ish, aku kaki masjid pergi beli CD. Orang tengok, kita tak jadi. Walau niat kita mungkin baik.
nak cari CD Mahizin je kita ni. Tapi yang jual tu tahulah dajjal-dajjal keadaan dirinya. Maka kita memang terfitnah agama. Ya kalau tak ada orang, tak apa kita pergi sorang-sorang. Tapi bila kita ada orang mengenali kita, maka kita sanggup tinggalkan. Walaupun niat kita cuma nak dapat CD tu, atau cari CD katung untuk anak-anak kita. Kerana kita juga melihat manusia, dan ia dibenarkan. Dibenarkan berdasarkan hadis yang saya pernah baca beberapa kali. Seorang tanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan yang kalau aku buat Allah suka, manusia suka. Nabi tak kata, jangan sebut manusia, sebut Allah dia suka. Tak, untuk mengizinkan bahawa perbuatan tertentu yang mendorong manusia suka pada kita. Ya, kita memberi hadiah, ya supaya manusia suka pada kita. Dibenarkan. Jangan memberi rasuah, memberi hadiah, memberi benda-benda yang baik. Bercakap dengan percakapan yang baik, nasihat dengan nasihat yang baik. Supaya manusia menyintai kita, ya dibenarkan. Bukan janji Allah, kalau kamu cinta pada aku, aku jadikan manusia semua cinta pada kamu. Jadi saudara, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ya, dorongan agamanya kuat. Agamanya kuat. Tapi manusia juga membantu untuk dia menjadi ataupun kembali untuk melihat kesalahan dia. Walaupun dia bukan melihat, dia terpandang. Namun terpandang juga suatu benda yang dianggap sebagai perkara. Ia bagi orang yang jahil agama, dia kata itu rezeki saat terpandang. Tetapi bagi orang beragama, dia terpandang juga satu hukuman baginya. Kenapa dia terpandang benda tak baik? Kenapa dia tak terpandang benda baik-baik? Ya, setengah kita cakap, ustaz, rezeki terpandang. Bukan kita pandang. Ya, mereka bercakap asas basic agama yang lemah. Atas alasan betul, mereka tidak berdosa. Kata Nabi SAW, lakal ula walaysa lakal akhirah. Bagi kamu yang pertama yang tidak sengaja, tapi tidak bagi yang kedua yang diulang-ulang. Dan pesan Nabi SAW, ya Ali, la tutbi'in nazratan nazrata. Wahai Ali, sesudah kamu terpandang, jangan pandang lagi. So, pada sahabat bukan sekadar mereka tak pandang kepada wanita secara sengaja ataupun syahwat. Jauh sekali. Tapi mereka juga tidak pandang sesuatu yang boleh mempengaruhi hati mereka, yang boleh menjejaskan akhirat mereka. Ya, sudah kadang-kadang kita terpandang sesuatu yang menjejaskan akhirat kita. Dia tak semestinya perempuan, tak semestinya lelaki. Apa sahaja yang kita pandang, dia boleh beri kesan pada akhirat kita. Oh, tengok tadi kereta sport cantik. Sampai semain duk teringat. Itu terpandang yang memberi kesan pada agama kita. Ya, kalau kita tengok, dah tak ada apa. Dia tak melekat dalam hati, okey. Bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, selalu terpandang bukan satu rezeki. Terpandang satu musibah. Kenapa Allah menggerakkan hatiku terpandang benda itu? Ya, kerana mungkin ada kecenderungan yang tidak baik yang ada dalam hati. Akhirnya Tuhan bagi kita lihat benda-benda macam itu. Kerana itu sebenarnya kita diajar berdoa bila kita bermusafir. So, tahu bila kita bermusafir, kita boleh tengok macam-macam. So, akan tengok kemalangan yang ngeri dan sebagainya. So, akan lihat, ya, banyak. Ya, bagi orang yang biasa musafir, banyak benda tengok. Tapi cuba selalu perhatikan doa musafir. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalib. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari segala kesusahan musafir dan segala pandangan yang tidak baik. Segala pandangan tidak baik. Alhamdulillah, dengan kita berdoa dengan doa tersebut, sepanjang kita bermusafir, kita tak pernah lihat kemalangan yang ngeri, melainkan tergelincir je dah, sudah. Kerana bila kita bermusafir lalu lihat kemalangan yang ngeri, itu pemandangan tidak baik. Kalau boleh, kita tak nak tengok kemalangan. Biar sepanjang kita berjalan, kalau pun ada kemalangan, kemek-kemek je kereta yang depan cium belakang, itu je. Kita tidak melihat kematian depan mata kita ataupun mayat tu terbang jatuh atas bumbung kereta kita. Kita berlindung pada Allah. Walaupun bukan kita yang kena, tapi tetap kita ada kesannya. Tengah selalu buat kereta je, mayat jatuh betul-betul depan tingkap, saudara. Depan cermin depan. Tidakkah ia akan memberi kesan musafir itu? Ketakutan. Walaupun bukan saudara yang mati. Sebab itu kita berlindung pada Allah daripada pandangan-pandangan tidak baik itu. Sepanjang kita musafir, alhamdulillah, kita tak pernah tengok pemandangan ngeri. Kalau pun tengok hanya kemek-kemek itu je, tergelincir, tak ada yang dahsyat. Maka ini antara doa yang Nabi ajar. Supaya apa? Supaya jangan kita lihat pandangan itu sebagai rezeki, melainkan pandangan yang mungkin beri manfaat agama.
terpandang polis tembak speed track, oh itu rezeki. Mungkin betul itu rezeki. Tapi terpandang benda-benda maksiat, jangan anggap ia rezeki. Tapi anggaplah ia hukuman atas kecenderungan yang ada. Eh, kita ada kecenderungan buat maksiat. Sebab kena tahu benda tu. Kita buktikan kita buat atau tidak, itu isu nombor dua. Kecenderungan buat maksiat dan jiwa manusia secara umumnya ada. Karena itu Allah Taala berfirman, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahim rabbi. Sesungguhnya kehendak, keinginan dalam diri kita senantiasa suruh kita buat jahat melainkan apa yang Allah Taala rahmati. Kita memang ada tengok orang tu cakap kasar, belasah orang ni, keinginan tu ada, cuma tak buat lah. Tengok isteri kita cakap kasar, isyak, tendang budak ni, perempuan ni, keinginan tu ada tapi kita tak buat. Sama juga isteri, eh suami aku mahu, aku lari dari rumah tu mengajuk kemah-kemah beg, tengah lipat-lipat kain ni, kalau lipat-lipat tak nak beg cabut balik kampung boleh ni, tapi dia tak buat. Tapi kecenderungan tu ada, keinginan tu ada, cuba ia masih mampu menanggung beban baik suami, baik isteri dan sebagainya. Ini yang kita katakan bahawa memandang dengan cahaya Allah ni, saudara, Allah kurniakan kepada hamba-hamba yang terpilih sehingga mereka bukan sekali tidak cenderung melihat, tidak bercita-cita, bahkan mereka membetulkan orang sekeliling mereka kerana Allah beri mereka kasyaf untuk mereka melihat. Ini namanya firasat, dan firasat ialah serendah-rendah pandangan orang beriman yang cerah hatinya. Dan lebih tinggi pada firasat kita namakan kasyaf, dan lebih tinggi pada kasyaf kita namakan sebagai laduni. Ilmu laduni cukup tinggi. Sebab itu Nabi Khidir AS tengok budak kecil ni, budak ni bila besar murtad, budak tu kecil lagi, jauh ilmu dia. Kasyaf mungkin sesuatu yang terhalang, orang lain tak nampak, kita nampak. Laduni ni selalu benda belum berlaku, Allah beri, tapi dia tidak mendakwa saya tahu perkara gaib. Dia menyebut ilmu tu Tuhan kasih. Dia berbeza saya katakan dengan Tok Bomor ke tukang tenun nasi yang mendakwa tahu perkara gaib secara mutlak. Mereka ni bukan mendakwa mengetahui perkara gaib, tapi mereka diberitahu perkara gaib.